welcome back to my channel. Kali ini aku mau ngajakin kalian ke kafe tertinggi di Depok. Namanya adalah Tamilo Atap Cafe. Nah, ini tempatnya di apartemen Taman Melati Margonda di lantai 25. Lantai berapa? Nah, buat kalian yang mau duduk di pinggir kaca, sebelumnya kalian harus reserve dulu ya guys. Karena aku datang ke sini nggak reserve dulu, jadi aku nggak bisa duduk di pinggir kaca karena semua udah full. Jadi pokoknya buat kalian yang pingin menikmati duduk di pinggir kaca, sebelumnya kalian harus telepon dulu untuk reserve. Nah guys, ini aku mau pesen dulu ya. Untuk harganya berkisar dari 15 sampai 50 ribu guys. Masih terjangkau sih untuk harganya. Nah, Tamilo Cafe ini merupakan kafe tertinggi yang ada di Depok dan juga merupakan kafe rooftop pertama yang ada di Depok guys. Mengusung konsep modern industrialis, kalian dapat melihat view kota Depok dan Jakarta. Menurutku suasananya oke banget dan view-nya bagus banget untuk outdoor-nya guys. Ini aku pesan untuk Tamilo Rainbow guys. Minuman ini warna-warni seperti pelangi gitu loh. Minuman ini adalah perpaduan antara sirup buah seperti jeruk dan melon gitu, terus ditambahin sama potongan jelly. Nah, aku juga pesan untuk roasted banana keju. Ini isinya adalah 2 buah pisang panggang gitu, terus diberi parutan keju gitu loh guys. Rasanya sih cukup enak ya.
Oke guys, sekian review dari aku. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di @fricayeka ya. Bye-bye.